Firman Allah, innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Ini baru dia main cerita lain. Dia kata dan dijadikan, hanya dijadikan fardu membesarkan hari Sabtu itu atas segala mereka yang menyalahi Nabi mereka itu. Hari kebesaran orang Islam hari apa? Jumaat. Hari kebesaran orang Yahudi hari apa? Sabtu. Hari kebesaran orang-orang Nasrani, orang Kristian hari apa? Hari Ahad. Itu cerita dia. Rupa-rupanya dia kata, asalnya Allah suruh mentazimkan hari Jumaat, membesarkan dan memuliakan hari Jumaat dengan lebih ibadat padanya. Allah jadikan hari Jumaat ni Sayyidul Ayyamil Usbu', sebagai hari yang istimewa dalam seminggu. Bukan kepada orang Islam saja, kepada Yahudi baik, kepada Nasrani pun baik. Semua sekali Allah suruh jadikan hari Jumaat sebagai hari mulia. Tapi Yahudi bantah, tak mau. Saja tak mau ikut apa yang Allah suruh. Maka Tuhan kata, okey tak apa, hang tak mau hari Jumaat, ambil hari Sabtu. Ni ayat Quran kata apa? Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi. Sesungguhnya Allah jadikan hari Sabtu itu kepada orang-orang yang saja nak bantah Allah. Maknanya mula-mula hari Jumaat ubah hari Sabtu pasal bantah. Oleh kerana hang bantah, hang objek perintah Allah, ambil hari Sabtu. Maka dipilih mereka itu, maka pilih mereka itu hari Sabtu. Maka diizinkan Allah bagi mereka itu dan diberati atas mereka itu tambah lagi peraturan dengan mengharamkan mereka ambil ikan di laut pada hari itu. Kerana mereka bantah, Tuhan suruh jadikan hari Jumaat hari mulia, mereka tak mau, ubah hari Sabtu, Tuhan tambah tai. Tuhan tambah tai. Tuhan kata apa? Tak apa, hang ambil hari Sabtu sebagai hari kemuliaan hang, tapi hari Sabtu tak boleh buat kerja. Hari Sabtu tak boleh buat kerja. Mereka kebanyakan nelayan, tak boleh turun ke laut hari Sabtu. Tuhan tambah tai dekat mereka. Mereka itu, yakni Yahudi, Bani Israel, menyalahi akan suruh Nabi Allah, Nabi Allah Musa alaihi salam. Mereka bantah. Mereka pilih juga hari Sabtu. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bahwasanya Tuhan engkau ya Muhammad lagi menghukum antara mereka, yakni Bani Israel itu, pada hari kiamat, pada barang yang ada mereka itu padanya bersalah-salahan pada suruh Allah dan tegahnya. Dan kih mereka ni tak tutup, dibebaskan tanpa, macam mana bahasa undang-undang lah ni, dibebaskan tanpa dilepaskan. Tak faham lah kita macam ni. Dah kata bebas-bebas dah, dibebaskan tanpa dilepaskan. Tak faham. Orang-orang Yahudi ni Tuhan suruh jadikan hari Jumaat sebagai hari kebesaran, mereka tak mau. Okey, ambil hari Sabtu. Tuhan tambah lagi peraturan, okey tak apa, hampa ambil hari Sabtu sebagai hari mulia, tapi tak boleh piduk turun ke laut cari ikan. Okey. Tuhan lepaskan mereka daripada taat perintah jadikan hari Jumaat hari kemuliaan. Tuhan lepas mereka. Tapi mereka tak lepas. Di akhirat mereka akan kena seksa dengan Tuhan. Pasal bantah. Tuhan kata Jumaat, mereka mau Sabtu. Kerana bantah tu, kes tak selesai di sini. Akhirat mereka akan kena lagi. Baik. Dengan, dia kata, diberi pahala kepada orang yang taat dan diseksa kepada orang yang maksiat. Kerana mereka ini membinasakan hurmatullah. Mereka membinasakan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia main ayat satu lagi. Ayat ni cerita pasal dakwah.